Halo semuanya, selamat datang di Madago Channel. Hey Madago Lovers, welcome back Madago Channel. Jangan lupa subscribe-nya ya. Let's join on this vlog today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madago Channel. Madago Channel, mantap. Nah, oke teman-teman, hari ini saya berada di Desa Lape dan kebetulan kita hari ini vlog mau lihat situasi di sini. Jadi sekarang kita berada di Villa Air Tawar. Nah, Villa Air Tawar ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di sini. Mau tahu bagaimana keseruan di sini? Tonton terus Madago Channel. Madago Channel. Mantap. Nah teman-teman, di Villa Air Tawar ini seperti yang kalian lihat bahwa kunjungan pada hari ini di hari Minggu, tepatnya di weekend, begitu sangat ramai. Banyaknya pengunjung, masyarakat membuat hati saya begitu bersemangat untuk membuat vlog pada hari ini. Apalagi kalau lihat anak-anak kecil main prosotan seperti saat ini. Jadi pengen ikutan guys. Ya, tapi kayaknya hari ini saya belum bisa ikut basah-basahan di kolam Villa Air Tawar ini. Oke, next day pasti kita coba ya. Dan ini dia putri cantik saya, si Carla, yang menggunakan baju pink. Jadi Carla nggak mau ketinggalan juga, dia ingin juga menceburkan dirinya di kolam air tawar ini. Wow, pasti seru ya. Jadi buat kawan-kawan yang lagi nonton, jangan lupa ajak sanak saudara, keluarga terdekat, orang tercinta kalian untuk datang di wisata air tawar ini. Karena kalau menurut saya sih cukup meriah ya. Dan ini dia penampakan Villa Air Tawar di bagian spot kolamnya melalui video drone. Wah, asik sekali nih, apalagi kalau kita lompat seperti mereka nih yang ada di video. Wih, jadi pingin coba guys. Oke teman-teman, suasana di sini cukup ramai. Seperti kita lihat banyak sekali pengunjung. Dan jaraknya dari Kabupaten Poso menuju sini hanya sekitar 30 menit. Jadi dekat sekali. Jadi wajib buat kalian untuk berkunjung di sini karena ini merupakan salah satu objek wisata yang cukup menarik buat kita yang ada di Kabupaten Poso. Dan harganya pun terjangkau. Untuk anak-anak usianya cuma dikisarkan sekitar 5 ribuan dan dewasa sekitar 10 ribuan. Jadi buat kalian penasaran bagaimana suasana destinasi wisata di sini, buruan datang ke Villa Air Tawar karena sangat menarik. Mari kita lihat di sini. Oke, tonton terus Madago Channel. Madago Channel, mantap. Sekali lagi terima kasih lagi pada masyarakat Poso ini yang mau datang di Villa Air Tawar ini.
dan wajib semua masyarakat yang mau menikmati air tawar silakan datang di Desa Lape. Lape, benar. Ya. Dekat teman-teman, gak jauh dari kota kita. Sudah, ini tempat wisata ini tidak jauh dari kota, sekitar 23 km. Iya. Anda sudah menikmati suasana air tawar di Desa Lape. Berarti tidak sampai setengah jam, Om. Tidak sampai. Ah, iya. Jadi thank you. Pokoknya terima kasih buat kalian yang menonton Madagascar Channel sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, Om. Om juga subscribe, ya? Iya. Oke. Saya juga sudah. Madagascar Channel, mantap. Oke, mantap. Dan untuk informasi buat masyarakat Poso yang mungkin akan datang ke kolam ini, untuk kedalaman dewasa memiliki dalam kolam sekitar 1,5 meter. Adapun untuk yang anak-anak berkisaran sekitar 50 cm. Jadi tetap diperhatikan kewaspadaan dari orang tua yang datang berkunjung di sini untuk selalu memperhatikan anak-anaknya. Teman-teman, dan ini juga merupakan salah satu hal yang menarik dari tempat ini. Mereka menyediakan tempat pemancingan umum. Dengan harga yang begitu terjangkau, sewa joran pancingnya hanya Rp10.000 dan umpannya pun sudah disediakan dengan budget sekitar Rp5.000-an. Wah, menarik juga nih. Jadi pengen coba ya di next time. Nggak cuma itu juga teman-teman, di sini juga menyediakan warung makan dengan berbagai menu yang enak pastinya. Jadi dijamin buat kalian yang mau weekend bisa memanjakan diri Anda di kompleks Villa Air Tawar ini, tepatnya di Desa Lape. Wow! Thank you.
Oke, teman-teman, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan thank you buat kalian masih menonton pada Go Channel. Dan kayaknya kita harus pamit undur diri, harus balik ke rumah karena cuaca sudah mulai maghrib, hari sudah mulai gelap. Thank you, dan tentunya kita harus pamit. Sampai jumpa di next video dan di next vlog lainnya. See you again, bye-bye, dan Madagoshadel. Mantap, dadah.